Hi guys, welcome back to Roda Kota Garage. Padu-padu guys. So, untuk hari ni guys, kita nak review helmet daripada brand SGV. So, ada beberapa helmet SGV kat depan saya ni. And then kita nak start review lah guys. Okay, come guys, dekat sikit guys. So, untuk hari ni guys, kita nak review SGV 88 guys. Untuk SGV 88, ni antara ciri-ciri dia lah guys. Dia datang, padding ada logo SGV di dalam. And then datang dengan clip. Kita boleh buka macam ni saja. And then ada 3 button di hadapan. Untuk model SGV 88, model ni kalau you guys perasan sama macam model MS 88 daripada segi design luaran dia guys. Alright, so boleh tengok dulu guys. Okay, so yang kedua kita nak review untuk you guys adalah SGV 99. Okay, ini adalah SGV 99, model yang lebih kurang sama dengan model SGV 88. Cuma perbezaan dia di sini adalah design di luar. Ya, kalau design SGV 88 tadi, dia datang dengan model yang sama macam MS 88. Tapi untuk SGV 99, dia datang dengan design yang lebih cantik. Okay, so untuk ini pun sama datang dengan clip. Sama saja, you guys boleh just clip and then just tarik saja padding di dalam. And then ini adalah warna yang sangat-sangat cantik guys. Macam hijau-hijau Petronas guys. Sesuai untuk anda. Okay, yang ketiga kita nak review adalah SGV Mate. Okay, untuk SGV Mate ni dia special sikit guys. Sebab apa? Dia datang dengan warna yang sangat-sangat cun. Dia warna matte guys. Okay, so yang ni dia datang sekali dengan cap. So dekat dalam, padding dia pun berbeza. Kalau you guys boleh perasan untuk padding dia, dia ada logo SGV yang lain berbanding yang tadi. And then daripada segi padding dia guys, dia datang dengan ada design-design sikit guys. Yes, dia ada corak-corak. Kalau you guys perasan, padding dia ni ada bintik-bintik guys. Sangat-sangat cun dan selesa untuk kita pakai. Tapi untuk design ni guys, untuk SGV Mate, dia tak datang dengan clip guys. Tapi dia datang dengan ring, so that you guys boleh masukkan kat dalam ni. And then dia ada velcro di hujung untuk you guys clip supaya dia tak mengibas guys. Alright, so design luaran dia lebih kurang macam SGV 99. Cuma warna dia adalah warna matte guys. Sangat sesuai untuk mana-mana yang minat retro guys. Sangat-sangat best. Okay, yang keempat guys, kita nak review adalah SGV Trendy. SGV Trendy guys, warna helmet dan warna cap sama guys. So untuk daripada segi padding, sama macam SGV 99 tadi. Tapi dia tak datang dengan clip guys. Untuk Trendy, dia datang dengan ring. Datang dengan ring guys. Tapi cuma beza dia tak ada velcro. So yang matte tadi ada kelebihan sedikit. So untuk yang review helmet ni guys, you guys boleh tengok dulu. Ya, dia datang macam ni guys. Sangat-sangat special guys. Dia Trendy ni, dia datang warna helmet dan warna cap sama guys. So untuk you guys, nantikan part tu untuk review helmet seterusnya. Dan jangan lupa guys untuk follow kita dekat TikTok. Padu-padu guys.